maka yang terjadi adalah rezeki Anda akan berlimpah. Khasiat ayat kursi untuk kekayaan berlimpah tanpa henti. Begini cara mengamalkannya. Nah, cara mengamalkan ayat kursi ini agar rezeki Anda berlimpah, ya. Ketika Anda bersedekah, ini ada hubungannya dengan sedekah ini. Jadi ketika Anda bersedekah, ya, misal Anda mau memberikan sedekah berupa beras kepada fakir miskin, Anda bacakan ya, ayat kursi satu kali. Nah, dengan kemantapan bahwa rezeki yang apa Anda keluarkan akan memberikan dampak positif kepada Anda, ada nilai baliknya. Ibaratnya ketika Anda mengasih, ya pasti nanti Gusti Allah akan memberikan yang lebih 10 kali lipat. Nah, itu sudah janji Gusti Allah. Maka dari itu Anda apa benar-benar yakin yang kuat kepada Gusti Allah. Nah, setelah itu Anda bacakan ya ayat kursi, setelah itu Anda berikan kepada orang yang membutuhkan. Maka yang terjadi adalah rezeki Anda akan berlimpah. Nah, misal Anda yang jualan ya semula dagangannya sepi menjadi laris manis. Omset Anda akan semakin naik sehingga kekayaan akan semakin meningkat. Nah, kapan waktunya? Waktunya bebas, setiap hari pun boleh, malah lebih bagus. Karena semakin Anda keluarkan ya rezeki yang Anda terima dan Anda bacakan ayat kursi ini ya, maka kekuatannya akan besar sekali, kekuatannya akan semakin bertambah. Nah, siapapun ya yang mendengar ini atau melihat video ini, segera untuk melakukan jika Anda ingin kaya dan harta yang Anda miliki lebih bermanfaat. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.